Assalamualaikum para sahabat pemburu, manapun kalian berada, sudah berada di terik matahari ini para sahabat. Doakan kami di sini dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena walaupun badan saya kurang baik nih, nggak fit para sahabat. Tambah lagi terik matahari ini, alhamdulillah ya, mataharinya sudah tertutup awan. Sedikit tertutup awan, agak dingin para sahabat, agak adem. Dan di sini kita sudah melihat satu batu nih ya, yang masih tertutup tanah kering ya. Setelah jadi kenaikan air, ini ada batu hitam juga. Batu hitam biasa tanah kecubung sini nggak kita ambil. Nah, ini mungkin pengecualian nanti pakai mana, ternyata sama juga para sahabat, nggak kita ambil juga tuh. Ini batu hitam tadi indikasi Sulaiman ya, walaupun Sulaiman prok-prok nih atau jenis lumut nih, mungkin para sahabat bercampur Sulaiman itu ya. Ini ada juga batu mengkristal lainnya, merah juga, dominannya merah. Nah, nggak tahu kita. Mudah-mudahan ada Sulaimannya, ini merah indah. Indah merahnya ini para sahabat. Merahnya sangat kontras. Sangat kontras. Luar biasa. Ini kita sambil lapan angon kambing nih. Gembala kambing, banyak kambing sini para sahabat. Banyak kambing. Dan kita enggak fokus ke kambing, fokusnya di batunya ya. Ini merahnya menyala nih sahabatku. Merahnya tuh sangat kontras. Kita doakan nanti ya, kita cuci bersih, kita review kembali. Mudah-mudahan kita berhenti dulu nih biar terlihat jelas, kadang nanti gak cukup waktu atau kayak mana. Baterainya udah ngedrop nih ya kan, gak sempat kita review. Mudah-mudahan kalian udah puas dengan review ala kadarnya waktu proses pencarian ini ya kan. Menurut saya review kembali waktu kita berada di tepian air, kadang waktu itu tadi atau satu dan lain hal nggak bisa review. Pantainya sangat luas nih, pantainya sangat luas. Cerahnya sangat cerah nih. Dan di sini ada satu batu lagi bulat nih, bulat besar. Nah nih, kita ambil aja dulu ya. Kita mau apa, jauh dari air. Ini ada lagi nih merah, masih kita tanam. Kita ambil juga nih. Jasper atau kayak mana, nantilah ceritanya nanti para sahabat. Yang penting ambil dulu kita nih, petik dulu, jauh kita dari air ya, ya kan. Ntar kita lanjut ke perburuan para sahabat. Dan kami minta maaf atas ketidaknyamanan dalam pengambilan gambar maupun pengisian suara. Kita terengah-engah nih para sahabat dengan kondisi badan yang tidak fit, tambah cuaca lagi, cuacanya ekstrim ya. Nah, lagi gelombang panas sih, mungkin semua kita dapat menyeluruh apa merasakannya ya kan. Tapi alhamdulillahnya kita nggak separah negara lain para sahabat ya, itu wajib kita syukuri juga ya kan. Memang lagi saatnya gelombang panas nih para sahabat, udahlah kita ya, nyasar entah kemana-mana nih. Yang ada batunya kita datangin terus ya, nggak peduli kita nih. Nyasar lah dulu. Belum sempat nyuci kita, belum sempat kita review. Kita nyari aja dulu. Yuk sekalian kita review. Sekalian kita review para sahabat. Ya. Jauh pula kita nih. Jauh pula dari air atau sungai. Ya. Jadi kita fokus untuk mereview batu ini dulu. Kita kembali. Kembali ke tepian ya kan, kita ikuti nggak ada habisnya nih para sahabat. Sangat luas pantainya, yang pastinya berserak gitu. Kita agak bingung mengambil arah mana, kemana gitu kan. Ini agak lumayan para sahabat, cuacanya mendung, agak lumayan mendung. Nah, ini udah mulai panas lagi, tersibak lagi mataharinya, panas lagi. Hampir saja terjebak becek saya, hampir terjebak becek. Panas para sahabat, panas saya merepet aja nih ya kan. Kita keliling katanya mau cari air, tapi buktinya kita cari batu lagi. Nggak sanggup tahan godaannya para sahabat, karena pantainya itu bukaan barunya sangat luas, sangat luas bukaan barunya ya kan. Sayang aja kalau kita lewatkan. Dan pastinya pantainya sangat indah nih ya, sangat indah.
Dan yang merah-merah aja para sahabat. Mudah-mudahan terlihat dari jauh atau gitu kah, ataupun yang mencolok di antara batu lainnya gitu. Kita gampang mengenalinya. Kita coba review batu ini. Ini masih jauh kita dari air. Masih jauh para sahabat. Kita mau fokus review. Tapi itulah, tergoda dengan keadaan lantai atau batunya itu berserak gitu. Ya, kondisi kita udah lemas nih ya. Sudah sangat lemas. Dan mudah-mudahan aja tembulu aki dapat bertahan nih di cuaca terik kayak gini. Enggak, akhirnya sampai juga kita. Kita suka ke garis pantai nih para sahabat. Garis pantai. Aduh. Dan di sana tuh ada batu jasper para sahabat ya. Nah, jasper. Kita langsung saja coba mereview batu ini, kok enggak ada habisnya nih. Ada habisnya, kita nyari batu. Ini hitam ini. Ternyata bukan ya jasper. Yang merah tadi. Yang merah tadi sangat indah nih warnanya para sahabat. Sulaiman. Sulaiman warna merahnya ini ya sangat kontras. Alhamdulillah nih Sulaimannya, tapi enggak jelas garisnya ya. Motifnya. Nah, ini yang tadi ini kita temukan alhamdulillah juga. Ini golongan jasper atau kristal, ini mungkin kita ambil para sahabat ya. Nah, ini tiga batu alhamdulillah. Sini kami bukan siapa-siapa dan akan menjadi apa-apa, semua ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa like, comment, subscribe and share videonya. Assalamualaikum.